Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Uki MKS. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih yang telah hadir atau berkunjung di channel Uki MKS. Pada video kali ini saya akan unboxing kembali pembelian blender chopper Mito Chiba ya. Ini sudah sampai terus tiba paketnya, sudah agak lama ya. Ini baru sempat saya unboxing karena kesibukan. Ini penampakan dari paketnya ya. Belum saya buka, ini ada tertulis apa ini. Untuk perhatian jangan dibanting karena barang mudah pecah. Dan ini tertulis wajib melakukan video unboxing dari awal membuka paket hingga selesai karena tidak melayani komplain tanpa disertai video unboxing. Oke, makanya ini saya akan unboxing paket pembelian blender ini. Langsung saja ya untuk mempercepat. Cukup besar ini ya tentunya. Ini sudah terbuka bungkus luarnya. Dosennya sudah terbuka ya. Ini dosennya. Mito Chiba Magic Chopper tipe CH200. Ini dos luarnya ternyata. Nah, kita lihat di dalamnya. Nah, ini dia penampakannya. Mito Chiba tipe CH200. Ini garansinya 1 tahun. Ada thermostat overhead protection triple blade, 2 level speed, dan ini termasuk best seller ya. Di sebelah sini CH200 kapasitas mau besar 2 liter dan mau kecil 0,7 liter, dayanya 300 watt. Ada 2 mode kecepatan, 3 tingkat mata pisau, mesin berkekuatan tinggi, termostat pelindung anti panas, sertifikat Eropa CE, aksesoris 2 mug, pengocok telur dan krim. Fungsinya di sini menghancurkan es batu dalam hitungan detik, mengolah bumbu dengan halus, mencincang daging sampai halus, mengocok telur dengan sabona dan membuat jus buah. Oke, ini di nama barang chopper diimpor teman-teman, penggunaan listriknya 220 volt, negara pembuatannya Cina ya. Dimensinya 326 x 248 x 274 mm. Coba kita buka ya, mudah-mudahan lengkap, tidak ada kerusakan. Ya, ini isinya ini kartu garansi. Kemudian apa ini, mungkin buku petunjuk. Kemudian ini
sepertinya. Ini ada 3 tingkat ya. Kelihatannya mesinnya ini blendernya bahannya cukup bagus nih, stainless steel cukup kokoh, sudah SNE. Kalau kita lihat isinya lainnya, ini mugnya yang 2 liter ini, bahannya ini bukan berkaca ya teman-teman, ringan, kuat, kokoh, jelas bukan kaca, jadi kalau jatuh tidak akan pecah. Ini dudukannya. Ini mug yang 0,7 liter ya, sepertinya ini yang kecil. Ini juga yang saya sendiri juga tidak jelas apa fungsinya masing-masing. Nanti kita coba rangkai. Yang jelas kondisinya lengkap dan tidak ada yang cacat ini. Ya lengkap ya teman-teman, tidak ada kekurangan, nanti tinggal kita rangkai, kita coba, ini akan kita buat video lebih lanjut ya. Kiranya cukup sekian dulu ya teman-teman, unboxing blender Mitochiba, merek Mitochiba ya, CH200 ya. Kondisinya lengkap, semua dalam kondisi baik, tidak ada yang cacat. Semoga nanti berfungsi dengan baik. Nanti akan saya coba rangkai dulu, kemudian saya akan videokan lagi. Kiranya cukup sekian dulu teman-teman ya, unboxing blender Mitochiba, chopper Mitochiba ya. Terima kasih sudah menonton, nanti akan saya buat video lebih lanjut setelah saya rangkai. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung, jangan lupa like, komen, dan share apabila suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.